Wah, lah. Saya mau pokok. Enggak apa-apa. Happy. Happy. Iya, Adriana. Tahu. Teman satu kasih sudah. Tahu sama Happy. Ini loh, urusan apa? Urusan ijazah palsu. Sekolah 5.000. Kalau mahasiswa kan masih komplit-plit ya. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Ada tuh ketemu juga. Tapi yang dimasalkan sebetulnya SMA nih, Pak. Kan ada SMA. Ada SMA. Ada SMP 20-an kok. Kan ada SMP 20 stempel gitu. SMP 40 sama SMP. Itu program, itu program pemerintah. Sebenarnya SMA 6 itu dianu sebagai SMPP ya, kayak dulu apa SMK sebelumnya apa toh? SMK. SMA. SMA. SMA kan jadi SMK. Jadi itu SMP itu kejuruan tuh. Perubahan. Susah enggak mudeng-mudeng. Ya kalau di SMA justru kalau saya teman saya kan kelas 3, kelas 2, kelas 1 semua karena saya itu dulu juara umum, enggak sombong. Ini yang sudah lo kan asli Pak, masih ada 85 nya. Oh iya ya, tahunnya Pak ngono ya. Zaman itu masih. Nah, saya lihat udah pakai kacamata di belakang. Waktu wisuda Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Wisudanya 85. Nah kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Iya. Yang foto-foto ini gitu kan. Yang wisuda barunya juga ini orangnya. Nah, ini yang bareng-bareng wisuda, ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya, suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang, waktu itu belum presiden ya, kita manggil kan biasanya jok itu dulu ya. Jok kamu itu seperti pejabat jok. Dia netis gitu. Ya. Nggak tahunya jadi presiden teman kita. Nek saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang ya. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Pak pulang Mas Bambang nanti janji sampah. Ah itu yang saya panggil saya enggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya bunga Edelweiss kenang-kenangan gitu. Jadi, Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gocekan, ya sederhana saja gocekannya gitu kan, gurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan enggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa, itu tadi yang kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Ya. Ya. Kita ini dari berapa kubu gitu kan? Ya, malum lah dari mahasiswa kan ada HMI, ya, ada apa. Tapi bisa disatukan. Satu, gitu. Ya, di kita sampai sekarang. Beliau lah yang ibaratnya, walaupun beliau bukan pengurus, bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kita semua. Gitu. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, hari. Praktikum sama-sama. Disudah bersama. Iya. Kan ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita. Ya. Sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau nggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah. Gitu. Sekali ya. Seperti itu. Sama ini. Jadi saya juga bawa. Nah, ini tadi Om Herman di foto ini di aslinya kan sama aslinya tulisannya. Sama. Sama. Jadi dekannya Prof. Sunardi waktu itu. Profesor Sunardi ini. Rektor Prof. Sunardi. Jenis hurufnya kan memang jenis hurufnya sama. Jadi waktu kita ke Gunung Kerinci, mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, kita sama-sama. Berdua orang. Sama-sama. Beliau orang pertama sama yang sampai puncak. Enggak Gunung Kerinci, itulah itu. Jadi ternyata perlambang gitu, kira-kira gitu kan. Dan dia memang aktif di Silvagama. Kebetulan Pak Gito ini kan ketua Silvagama pada waktu itu. Jadi beliau anggota juga. Satu, dua, tiga, satu, dua. Pagi hari ini saya ke Jogja, kemudian mampir ke Ambarukmo, ini ketemu dengan teman-teman saya mahasiswa, ada yang dulu di Perhutani, ada sekarang yang dulu dosen, swasta, ada yang di pupuk, ada yang dosen, swasta, di dinas, ini macam-macam yang ini apa pas hari ini kumpul saya. Ya ketemu tapi juga hanya sebentar, tidak lama. Izin Bapak, tadi apa saja yang diperlihatkan oleh teman-teman? Bapak? Apanya? Foto-foto waktu wisuda, ada yang foto waktu apa di Mapala, ada yang foto. Di mana Pak? Yang saya sendiri, foto saya sudah hilang tapi. Tapi simpan. Ternyata kawan-kawan masih simpan semuanya komplit.
apakah dari SMA yang berbeda Pak? Apakah teman-teman Bapak? Enggak, ini Sabang, dari Sabang sama Merauke kalau yang teman di kehutanan. Berarti ya, seperti mengenang masa lalu ya Pak? Enggak juga. Kok sering ketemu kok. Sering ketemu bukan. Bukan ini aja. Ya. Nanti ditanya satu-satu. Kasih Pak. Ya. Kasih semuanya. Kasih buat Irwan, Abi, Adriana. Arif, ingat saya Pak. Masih ingat Pak Arif Pak. Siap. Karena sering ketemu di perhutani. Siap Pak. Kasih. Terima kasih Pak. Selalu sehat Pak.